Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Pemuda Bersaksi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Anak-anak, beberapa tahun yang lalu, Dr. Sherwood Eddy mewawancarai 20 pemuda komunis di Moskow. Ia bertanya kepada masing-masing mereka berapa banyak waktu yang mereka berikan kepada partai setiap hari. Tidak satu pun yang memberikan waktunya kurang dari 3 jam dalam mendukung kebaikan dari partai. Dan sebagian dari mereka memberikan sebanyak 9 jam setiap hari untuk bersaksi mengenai kepercayaan mereka. Talenta berguna, diatur dan dilatih dengan baik, dibutuhkan bagi gereja-gereja kita. Pemuda akan melakukan sesuatu dengan energi mereka yang melimpah. Jika energi ini tidak diarahkan kepada saluran yang benar, maka energi ini akan digunakan untuk melukai kerohanian mereka sendiri dan memberikan luka bagi mereka yang berhubungan dengan mereka. Gospel Workers, halaman 211. Dikatakan kepada kita bahwa anak-anak zaman ini bertumbuh seperti hanya Daniel bertumbuh di Yudea, mempelajari firman Tuhan dan pekerjaannya, dan mempelajari pelajaran mengenai pelayanan dengan kesetiaan. Dengan berdiri di sebuah pertemuan undang-undang dalam ruang keadilan atau di ruang pengadilan, menjadi saksi bagi raja dari segala raja. Education, halaman 262. Akankah kamu menjadi seperti salah satu dari pemuda ini, di mana Allah bergantung kepada kita untuk menyelesaikan pekerjaannya? Ini adalah salah satu kebutuhan terbesar pada saat ini. Dengan tentara pekerja seperti para pemuda kita yang dilatih dengan benar dan siap, maka dengan cepat pekabaran mengenai juru selamat yang disalibkan, dibangkitkan, dan akan datang segera akan tersebar ke seluruh dunia. Christian Service, halaman 30. Jika pemuda komunis pemberi saksi dari Moskow dapat memberikan kesaksian dari 3 sampai 9 jam setiap hari dalam pelayanan sukarela bagi partai komunis, apa yang harus dilakukan oleh pemuda Advent bagi pekerjaan besar di dunia ini? Kita harus mempersiapkan orang-orang untuk bertemu Allah. Kita harus memberikan pekabaran Advent kepada setiap bangsa, lidah, dan orang-orang. Kita harus memberikan panggilan
untuk berbakti kepada Allah, bukan kepada evolusi ateis. Kita harus mempersiapkan orang-orang untuk bertemu Allah, untuk hidup di bawah bendera Yesus yang bernodakan darah, Pangeran Kedamaian, bukan di bawah komunisme yang ateis. Kita memiliki kabar baik, pekabaran akan kasih, bukan kebencian, pekabaran akan iman, bukan keraguan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, berapa banyak dari waktumu yang engkau berikan untuk Tuhanmu? Berapa banyak waktu yang engkau gunakan untuk bersaksi baginya? Anak-anak, Tuhan memilihmu sebagai orang-orang muda yang hebat yang menjadi partner baginya. Ia sangat bergantung kepadamu untuk menyelesaikan pekerjaannya, misi keselamatan bagi dunia ini. Oleh sebab itu, mari bekerja sama untuk mempersiapkan orang-orang untuk bertemu Allah kita, untuk kerajaan surga. Hari ini, mintalah Yesus untuk menolongmu dengan sebuah komitmen untuk memberikan waktu khusus untuk mengabarkan kabar baik tentang kasih Yesus dan keselamatan bagi semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.